Yuk ikut aku ajarin mamaku gambar. Oke, hari ini kita bakal gambar kelinci. Sudah siap, Mama? Sudah. Pertama-tama kita gambar garis lurus. Yang kedua kita gambar 2,5 lingkaran. Kalian yang di rumah boleh ikut cobain ya. Gambaran ini gampang banget kok. Next, kita mau gambar bentuk muka kelincinya. Jadi kayak gambar C kebalik sama C biasa. Lanjut, kita gambar garis pendek di tengah atas. Abis itu kita langsung lanjut gambar telinganya. Untuk telinganya kalian gambar agak panjangan dikit ya, biar lebih kelihatan kayak kelinci. Lanjut, sekarang gambar matanya. Kalian bisa buat lingkaran besar atau lingkaran kecil ya. Untuk mulutnya kalian bisa gambar huruf W dulu, terus baru dilanjut dengan huruf V. Gambar titit sama ini. Garis di tangan 1, 2, 3. Punya Mama. Ini punya ini.